Kejadian maut ini bermula saat Deniah, 50 tahun, warga asal Batu Putih Lauk, Kecamatan Batu Putih, hendak menyeberang jalan setelah turun dari mobil taksi. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor dengan kencang dan menabrak korban. Akibatnya korban seketika terkujur kaku dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sumenep. Arif, ipar korban, mengatakan korban ditabrak saat menggotong beras dari mobil taksi dan hendak menyeberang jalan. Namun nasib sial itu membuat korban harus menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Sumenep. Rengkam menyetop gula motor sendiri di bemor pada kendek, terus gula turun makat, di belas ke dilawak, lorong, sabirungan, ini kan budian. Lah, motor ini tak helm, cak naik budi, nengoneng pas langsung motor tak helm pas lampu nak sorem. Kini kah selain kentik kini memaju lagi. Langsung nabrak pak. Ingki. Saya pangki pak siapa sih nabrak? Korangon neng pak keng bedeng urusi. Pangki nomor motor lagi pak. Pantauan Madura Channel, korban diletakkan di ruang mayat RSUD Sumenep. Sanak familinya mengitari di sebelahnya dengan isak tangis duka atas kematian korban. Sementara pelaku penabrakan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan unit laka lantas Polres Sumenep. Namun demikian, pihak kepolisian masih belum dapat memberikan keterangan detail terkait kronologis kecelakaan tersebut. Dari Sumenep, Ahmad Sa'i memberitakan.